Halo Ariel. Halo. Ariel lagi ngapain? Kok duduknya di kolam berenang sih, nggak di dalam? Karena kepanasan di dalam. Ariel. Yap. Aku boleh nanya kan? Yap. Nanya apa ya? Ariel lebih suka pakai pomade apa lebih suka pakai deodoran? Oke, pomade itu apa? Aduh, masa Ariel nggak tahu sama pomade? Gimana sih Ariel? Pomade itu minyak rambut, Ariel. Oke, wax. Lebih suka pakai pomade atau enggak? Deodoran. Tebang. Mending enggak pakai wax. Oke, Ariel, saya mau kepo lagi nih. Iya. Sekarang Ariel lagi pakai sepatu enggak? Ariel lagi pakai kosaki warna apa ya kalau boleh tahu saya, Ariel? Coba lihat Ariel. Ini gue mesti ya? Oke, warna abu-abu. Wow. Oke, Ariel, kepo lagi nih. Kenapa ya kalau misalkan lagi manggung, kalau lagi konser kayak gitu, Ariel sering pakai kacamata? Alasannya kenapa ya? Nah, itu sebenarnya biar lebih mirip sama Assassin's Creed. Oke, Ariel. Sekarang fashion item yang paling nggak bisa ditinggalin itu apa ya? Oke, yang paling nggak bisa ditinggalin kalau menurut saya itu, ini nggak boleh lama ya jawabnya ya? Apa-apa, Ariel, tenang aja selalu sama saya, sama Ariel. Yang nggak boleh ditinggalin itu jumper. Lemper? Jumper. Oh, jumper. Kenapa tuh jumper, Ariel? Jumper karena banyak kegunaannya. Kalau kedinginan, kalau lagi kepanasan, jumper hoodie. Oke, Ariel lebih suka air putih apa teh manis? Ah, air putih atau kentang? Haduh, tahulah Ariel, teh manis. Oh, teh manis. Oke, air putih? Lagi, jangan budak. Lebih suka mie goreng apa mie rebus? Sorry? Mie goreng apa mie rebus? Gimana sih, Ariel, budak? Mie goreng. Kenapa mie goreng? Nggak ribet bikinnya. Oke, Ariel, mendingan ikut aku ke Rangkas apa ke Bandung 2 jam? Oh, mendingan ke Bandung 2 jam. Lebih berarti. Ariel, mau nanya lagi dong. Oke. Pertanyaan yang paling dibenci sama Ariel itu apa? Harapannya apa? Oke, mendingan saya tanya sekarang Ariel. Harapan Ariel sekarang apa? Aduh, harapannya sehat terus. Amin. Amin. Semoga saya dan Ariel sehat terus. Amin. Oke, Ariel, terima kasih udah menjawab semua pertanyaan saya ya. Oke, selesai. Saya mesti kerja dulu. Kalau lama-lama ntar gak kerja. Dah. Dah.